Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tony Hasan di Grup Komputer Channel. Oh iya, kemarin cukup lama sekali saya tidak posting video lagi karena beberapa kesibukan yang akhirnya saya nggak sempat untuk nge-vlog. Jadi kali ini saya akan melakukan proses unboxing, review dan tes ya. Saya kemarin membeli produk mic ya, mic kondensor. Oke, langsung saja, langsung kita review saja, kita unboxing saja produknya. Tara. Jadi kemarin saya membeli mic Tupperware ya, merek Tupperware kondensor microphone. Oke, dengan unidirectional condenser microphone, excellent reproduction of voice and music professional. Jadi mic ini saya dapatkan via online juga, harganya cukup murah dan cukup affordable ya, maksudnya cukup terjangkau juga. Oke, langsung saja kita buka isinya apa saja. Di layar pertama ini dia hanya ditutup cover biasa ini. Nah, ini isinya yang pertama adalah buku manual seperti biasa. Tapi buku manualnya hanya menggunakan bahasa Cina ya, sama bahasa Inggris saja. Jadi itu pun instruksinya cukup, instructionalnya hanya apa ya, hanya salah kadarnya menurut saya, hanya nggak terlalu detail juga. Oke, kita abaikan saja. Jadi isi dalam boxnya itu ini, teman-teman bisa lihat. Jadi isinya ada dudukan mic-nya. Jadi kalau tripod, istilahnya tripodnya ini, dudukan mic-nya kayak tripod kamera gitu. Jadi kalian bisa posisikan mic-nya di sini. Jadi ini dudukannya. Terus lantas ini filternya. Semacam kalau di mic itu ada dead cat gitu, ini untuk filter udara ya. Jadi kalau misalkan nanti ada udara masuk segala macam, dia bisa terfilter di sini, jadi lebih bersih suara yang dihasilkan. Atas kabelnya ini kabel biasa. Bedanya kalau sama mic yang kemarin, yang versi kemarin yang saya beli, mic biasa itu, di sini ada powernya, jadi ada port yang 3,5 mm, sama ada port USB-nya untuk powernya. Jadi ini powernya pakai USB port, kalau yang ini pakai jack 3,5 mm untuk yang di audio, sorry, di mic, bukan audio. Kalau audio kan untuk ininya, speakernya. Jadi ini untuk 3,5 mm-nya untuk jack di mic-nya. Di port mic-nya ini untuk yang power USB port-nya. Ini untuk colokan di mic kondensornya itu sendiri. Oke. Coba kita lihat mic-nya seperti apa. Jadi mic-nya seperti ini ya, teman-teman. Mic-nya Tupperware. Ini kalau dari bahannya, dari build quality-nya cukup, menurut saya cukup powerful. Seperti yang kemarin saya beli, walaupun yang versi murah, yang murah. Tapi yang kemarin juga bahannya juga dari aluminium ya, dari metal bahannya. Ini pun juga sama bahannya, bahan ininya, konstruksinya juga dari metal juga. Ini di sini ada panel, ada echo-nya. Di sini ada volume ya, ada volume. Jadi kalian bisa atur di sini volume sama echo-nya di atas. Ini untuk pengaturan volume. Oke. Terus, nah ini tadi yang saya bilang untuk filter udara, tinggal masukin ke sini. Kalau misalkan kalian mau ini melakukan, misalkan agar suara kalian lebih jernih, nggak ada suara noise ya, udara gitu, ini kalian bisa masukkan ini. Nah, siap udah buat karaoke gitu. Tapi ini nanti saya coba tes buat
video tutorial saja Pak menggunakan ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa kualitasnya. Nanti ini aja kasih komentar saja, bisa like ataupun dislike, nanti bisa komentar di bawah video. Oke, nanti yang ini, jadi yang colokan tadi, yang di portnya yang tadi sebelumnya ini, jadi ini untuk yang dicolokan di mic-nya ini, dicolokin ini di belakangnya, dicolokin. Ini cukup keras sekali ya, ini. Nah, seperti ini. Terus yang ini, yang port ini tadi, yang tripodnya, tripodnya tadi, kalian bisa gunakan untuk ini, standing tripod ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi nanti bentuknya adalah seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Jadi seperti itu bentuknya. Oke. Bisa taruh sini dulu. Jadi buat kalian yang ingin melihat hasil dari mic ini, mic Tupperware ini ya, microphone, condenser microphone, tipenya sebentar tadi saya belum sebutin tipenya ya. Tipenya itu nah ini. Sorry tadi saya belum menunjukkan tipenya. Tipenya MK F100TL. Nah, MK100TL. Jadi tipe mic-nya tadi MK100TL, teman-teman. Oke. Langsung saja kita lihat hasil mic-nya di video tutorial saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini saya akan melakukan ini ya, akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara merecord atau merekam layar komputer kalian ya. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah menginstal aplikasi Cam Studio. Caranya klik aja di Mozilla Firefox, klik dua kali ya, atau Google Chrome, klik dua kali. Lantas ketik aja Cam Studio di search box-nya. Cam Studio, seperti biasa Cam Studio. Studio, lantas enter saja. Dia akan muncul situs camstudio.org. Lantas klik saja. Untuk proses mendownload, kalian tinggal klik aja di link warna biru ini, tinggal klik. Oke, klik di Cam Studio Desktop Screen Recorder and then di save file. Klik hasil downloadnya saja di open file, di open containing folder, and then klik dua kali. Nah, seperti ini tinggal di run, tinggal di next, next, dan seterusnya. Oke, untuk proses selanjutnya, setelah kalian sudah melakukan proses instalasi, lantas untuk proses recording, kalian nanti akan, kalian tinggal eksekusi saja, klik sekali atau dua kali di Cam Studio aplikasinya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di halaman ini akan terlihat di file region. File itu terdiri di, kalau di elaborasi ada tombol record, ada pause, ada stop sama exit. And then di region ada region, fixed region, Windows atau full screen. Kalau yang di sini artinya kalian ingin merekam dalam mode full screen. Kalau window ya sesuai halamannya, yang ukuran Windows-nya saja. And then yang di option kalian bisa pilih di sini modenya. Bisa do not record audio, record audio from microphone. Kalau di sini saya ngambilnya atau memilihnya di record audio from microphone, kita centang saja. And then di tools gak usah. Efeknya kalian bisa kasih efek terserah. Kalau di sini bisa misalkan video kalian mau kasih watermark atau add caption atau external timestamp atau system timestamp, oke? Untuk proses recording, klik aja di tombol di sini di bawah ini. Ini kebetulan gambarnya kalau belum terrecord warnanya akan merah. Ini tombol pause, ini tombol stop. Jadi kalau untuk merecord, klik saja di tombol yang merah ini, nanti akan berubah menjadi abu-abu. Kalau sudah terjadi proses seperti ini, berarti ada sudah berlangsung proses recording. Oke, silakan mencoba. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa.
tes dari mic tadi, mic Tupperware MKF100TL tadi. Kalau kalian suka sama kualitasnya, kalian bisa komen di bawah, atau misalkan ada yang kurang, kalian juga bisa komen juga di bawah video ini. Kalau suka tinggal di like, kalau nggak suka tinggal di dislike. Kalau kalian misalkan ingin konsultasi dengan kita, masuk saja di website www.iglocomputer.com. Kalau ingin melihat channel kita, tinggal subscribe saja alamat channel kita di YouTube di www.youtube.com/iglocomputer. Oke, teman-teman, selamat terima kasih atas sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.